jadi aku kalau misalnya nggak makeup nih, misalnya ada kan orang hormon kadang jerawat, kadang apa. Kalau aku tuh hormon tuh kalau nggak makeup pokoknya itu parah, keringat tuh bukan. Berarti lahirannya mau di Bali atau apa gitu? Enggak lah, jauh banget. Di sini aja.
kerja kita, lagi syuting, aduh, maaf ya ponakan saya. Lagi dicek ya, jamnya sampai jam. Mama ini pak, siap-siap kita ayah, bisa, ada ayah. Ayah di belakang. Sup. Itu dekat ayah, itu ayah. Nyari kan. Apa tadi maksud, apa tadi? Bakal digali atau enggak? Oh enggak, disini. Kita sekarang lagi kontrol di Bina Medica Bintaro, cuman kemungkinan besar lahirannya kalau enggak pindah rumah sakit aku tetap di situ. Jadi kita masih nyari segala macam. Cuman sampai sekarang masih dibina. Udah kita kontrol udah berapa kali ya? Udah hampir 5 kali kan? Iya 5 kali kan 5 bulan 5 kali. Sebulan sekali kontrol. Sampai baik aja ya pas kontrol ya. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Ih, ada fakta menarik. Ini jatuh dari kamar mandi. Jadi kemarin aku jatuh dari kamar mandi. Batam, jadi ceritanya tuh di kamar mandi tuh kayaknya ada orang habis mandi gitu, jadi dia lupa nyiram sabun sisa mandinya. Terus dia kan klosetnya tuh kloset jongkok, jadi harus naik kayak tangga gitu loh. Serem banget. Nah pas naik jepret jatuh tuh, pas jatuh kan ada yang ngomong kadek sekolah dia jepretnya gitu sampe. Terus pas pulang, pas udah ada pas malam alhamdulillah gak ada reaksi yang sakit apa gimana. Sedangkan tuh pulang ke Jakarta langsung kontrol sehat ternyata. Tapi kondisi jatuhnya gimana? Miring sih.